Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, jumpa lagi dengan saya Darmawan di Bengkel Cakter di channel Dharma Satu Teknik. Oke, pada kesempatan hari ini Bengkel Cakter akan berbagi ilmu ya, berbagi pengalaman tentang bunyi cetang-cetang pada kendaraan ya, pada mobil ya. Ini khususnya pada mobil Nissan Terrano ya. Ini saat mobil dipakai itu di bawah jalan, saat perpindahan gigi itu bunyi kayak cetang-cetang gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya simak terus videonya. Oke, sahabat YouTube, berikut ini adalah salah satu penyebab bunyi cetang-cetang saat perpindahan gigi atau saat mobil itu mau jalan ya. Penyebab utamanya itu cross joinnya ini ya. Cross joinnya ini sudah oblak. Lihat seperti ini ya. Cross joinnya oblak. Kalau sudah oblak seperti ini, lebih baik segera ganti ya, daripada nanti lepas di jalan atau putus atau patah di jalan, itu akan mengakibatkan lebih fatal ya, karena saat putaran tinggi ini patah, ini akan berakibat fatal terhadap mobil sendiri dan mobil yang di belakang ya. Ini akan merugikan diri sendiri dan akan merugikan orang lain ya, kalau sampai patah di jalan. Oke, sekarang kita proses penggantian. Bagaimana cara penggantinya? Ikuti videonya ya, jangan sampai di skip. Oke, sekarang kita lepaskan kancingnya ya. Ini ada kancingnya, kita lepas dulu. Oke, setelah kancing terlepas, cara melepasnya seperti biasa ya. Kita pukul-pukul ya. Kita pukul pakai palu, gini caranya. Oke, setelah itu sebelahnya. Oke, sudah terlepas. Sekarang kita lepaskan yang sini ya. Terima kasih.
Ini cara pukulnya ada tekniknya ya, nggak cuma dipukul aja ya, harus dipantulkan. Ini dipantulkan di sini ya. Nah, udah terlepas, tinggal ganti saja ya.